Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga parlemen, mengingat dampak korupsi sangat merugikan rakyat dan negara. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadlizon, dalam sidang ke-6 Gopek di Yogyakarta menegaskan korupsi merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan. Untuk itu, DPR RI mengambil peran dari sisi parlemen dalam melakukan pemberantasan korupsi. Fadlizon menambahkan, dalam pemberantasan korupsi antar negara, diperlukan peran dan kerjasama antar parlemen. Menurut Fadli, untuk melakukan pemberantasan grand corruption atau mega korupsi yang melibatkan networking yang besar, diperlukan kerjasama antar parlemen. Ya, saya kira ini dalam rangka networking dan uh, khusus untuk Gopek ya, untuk pemberantasan korupsi karena untuk pemberantasan korupsi itu kita tidak bisa hanya satu pihak. Harus semua pihak. Nah, kita mengambil peran dalam hal ini dari sisi parlemen. ada eksekutif, ada lagi yudikatif gitu ya. Tapi dari sisi parlemen juga. Korupsi ini adalah kejahatan kemanusiaan yang dianggap bisa membuat kemiskinan, kebodohan dan mencuri dari uh, masyarakat yang seharusnya berhak untuk mendapatkan pelayanan publik gitu loh. Jadi uh, grand corruption itu korupsi yang besar. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dalam hal itu. Itu yang menjadi positioning dari Gopek. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, keberadaan Gopek menunjukkan adanya komitmen parlemen di seluruh dunia dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dibuat parlemen terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Teguh menambahkan, kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah sidang ke-6 Gopek dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mengajukan wakil ketua DPR RI Fadlizon untuk menjadi presiden Gopek bisa kita rasakan ya dengan keberadaan Gopek ini kan sebenarnya adalah adanya sebuah komitmen besar bahwa parlemen di seluruh dunia berkomitmen untuk juga memerangi persoalan korupsi. Nah, eh, parlemen sebagaimana kita tahu tentu memiliki peran yang sangat besar untuk bagaimana mulai dari membuat produk legislasi, produk perundang-undangan dan juga eh, membuat aturan-aturan eh, hukum atau perundang-undangan khususnya yang mendukung bagaimana kita mampu menekan korupsi di tiap negara-negara anggota Gopek. Bayu dan Iqbal TV Parlemen melaporkan.